Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, saya mendapatkan WhatsApp dari seseorang, dan orang itu berkata begini sama saya, "Saya dari dulu itu tidak pernah mengalami bagaimana hebatnya mujizat yang Tuhan berikan. Saya bahkan sudah berdoa, tetapi kenapa yang terjadi justru Tuhan izinkan datangnya malapetaka?" Ceritanya begini, saudara-saudara. Ketika saya tanya, "Malapetaka apa yang kamu hadapi saat ini?" Dia berkata, "Saya ini barusan dirampok orang. Kartu ATM saya diambil, dompet saya diambil, uangnya juga diambil. Loh kok bisa terjadi seperti itu? Apakah kamu sudah berdoa?" Dia jawab, "Justru itulah, saya berdoa, tetapi kenapa peristiwa ini terjadi pada di hidup saya? Saya didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai polisi. Lalu saya berhenti, kemudian dia tanya SIM saya, dan begitu saya mengeluarkan dompet, ternyata dompetnya direbut dan orangnya kabur. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya memberikan jawaban, apapun yang terjadi, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur. Lalu bagaimana saya bisa mengucap syukur? Orang peristiwanya saya malah kerampokan kok. Saya katakan, bisa enggak kamu mengucap syukur bahwa yang dirampok hanya uangnya saja? Hanya apa yang ada di dalam dompet? Bukankah kamu bisa mengucap syukur karena orang itu tidak melukaimu dan bahkan tidak membunuhmu?" Ya, dia berkata, "Ya iya juga sih. Tetapi kenapa hal ini terjadi dan saya selalu menghadapi banyak sekali masalah-masalah seperti ini? Kenapa Tuhan itu hanya sembunyi atau menonton penderitaanku? Aku sudah tidak kuat menghadapi semua ini. Sebenarnya saya itu salahnya apa di hadapan Tuhan?" Pertanyaannya itu, Bapak Ibu. Lalu saya menjawab, sebenarnya ada satu hal yang saya katakan kamu punya satu kekeliruan. Yaitu di dalam mindsetmu itu selalu tertanam, saya itu orang sial. Dari dulu selalu malapetaka yang saya dapatkan. Itu mindset yang salah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, berapa banyak engkau pada saat menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, kamu berdoa mengucap syukur dan memberitahu kepada Tuhan. Misalnya seperti tadi, kamu dirampok, ya kamu bisa bersyukur karena nyawamu tidak dibunuh. Bagaimana kalau misalnya saya pernah berkhotbah bukan? Kalau saya memaku, ternyata paku kecil yang ada di mulut saya malah ketelen. Karena biasa orang kalau memaku sesuatu kan suka ditaruh di mulut, saudara-saudara. Nah itu ketelen. Apakah saya bisa mengucap syukur? Bisa saja. Kita bisa berkata, "Oh Tuhan, saya bersyukur karena yang ketelen cuma pakunya, belum palunya." Bukankah segala sesuatu itu bisa kita syukuri? Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebetulnya Bapak Ibu, ketika malapetaka datang,
dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam diri kita, itu adalah peluang yang terbaik. Karena saat malapetaka datang, ucapan kitalah yang akan menjadi penentu. Apakah kita dalam menjalani hidup ini semakin berhasil atau semakin terpuruk? Tetapi sayangnya, saudara-saudara, orang pada saat menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, dia tidak menyadari bahwa ada alam supranatural yang terbuka. Bukankah kalau kita menyadari adanya alam roh yang terbuka, ucapan kita, apa yang kita katakan, itu terjadi. Coba sekarang kita renungkan sejenak. Ketika terjadi malapetaka, ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam diri kita. Biasanya apa yang diucapkan oleh orang itu, saudara? Tidak lain adalah dia mengumpat, dia marah, dia mencaci maki, dia dendam, sehingga yang terjadi adalah apa yang dia ucapkan itu terjadi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kebanyakan orang tidak menyadari hal ini. Sama seperti saudara kita ini, saya katakan, kenapa kamu tadi mengucapkan sesuatu dalam satu kalimat saja, aku sudah menemukan beberapa kesalahan dalam ucapanmu. Kamu berkata, Tuhan sembunyi. Yang pertama. Yang kedua, kamu berkata, aku tidak kuat. Yang ketiga, dunia ini tidak adil. Yang keempat, aku ditakdirkan menderita. Baru satu kalimat saja, itu sudah ada beberapa kalimat yang bernuansa negatif. Sehingga apa yang diucapkan itu terjadi. Saudara yang terkasih, ucapan-ucapan kita pada saat alam supranatural itu terbuka, itu bisa terjadi. Cuman sayangnya tidak banyak orang yang tahu bahwa kondisi yang tidak nyaman Tuhan izinkan agar kita berbicara hal-hal yang positif. Makanya Rabbi Shaul mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa mengucap syukur. Apa saja bisa kok kita syukuri, Bapak Ibu. Asal jangan ucapan kita itu malah berkata hal-hal yang negatif. Kalau saudara melihat di berita yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu, khususnya berita kriminal, mungkin saudara mendengar ada satu kasus pembunuhan satu keluarga di Pondok Melati, Bekasi. Satu keluarga dibunuh dengan menggunakan linggis dan orangnya tertangkap. Kira-kira apa yang terjadi? Padahal orang yang melakukan pembunuhan ini masih family dekat. Dan dia disuruh mengelola tempat kos. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat diinterogasi oleh polisi, kenapa kamu sampai melakukan pembunuhan? Bukankah itu adalah masih keluarga dekatmu? Orang ini berkata apa? Karena aku sering dihina. Keluarga ini berkata, kamu tidak berguna. Nah, kata kamu tidak berguna itu masuk di pikiran dia, saudara. Dan akibatnya, dia timbul rasa dendam. Aku tidak berguna. Bukankah kalau ucapan itu, kita seharusnya menunjukkan bukti bahwa aku adalah orang yang luar biasa. Aku orang yang excellent.
aku orang yang multiguna. Harusnya kita buktikan. Tetapi yang terjadi adalah orang lebih banyak memilih untuk mengambil kata-kata yang negatif. Orang lebih banyak memilih untuk mengambil sikap berpihak kepada energi negatif. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya katakan bahwa pada saat kita dihina, pada saat kita dicaci maki, pada saat kita dilecehkan, sebetulnya alam supranatural kita itu terbuka, sehingga kita melakukan tindakan profetik apapun, itu mesti jadi. Saya ambil contoh, di dalam kitab suci, itu ada sebuah cerita tentang Raja Yoas yang ketakutan karena akan mendapat serangan dari pasukan Aram. Pada waktu itu Raja Yoas mendatangi Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa itu mengatakan, coba ambil panah, pukulkan itu ke tanah. Dan Yoas itu memukulkan ke tanah. Itu tindakan profetik. Tetapi sayang sekali, Yoas memukulnya itu hanya 3 kali. Dan Elisa berkata, kenapa kok kamu mukul cuma 3 kali? Berarti, kamu hanya akan memukul Aram cuma 3 kali. Seharusnya kamu melakukan sampai 5 kali. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana alam supranatural itu terjadi pada saat Yoas mengalami ketakutan. Mari kita baca sejenak ayatnya Bapak Ibu. Di dalam kitab Melehim Bet pasal 13 ayat 14 sampai 19. Melehim Bet atau Dua Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 19, demikianlah bunyinya. Dan Elisa telah sakit. Dengan penyakitnya ini dapat menyebabkan dia meninggal. Maka Yoas, Raja Israel, datang kepadanya dan menangis di hadapannya serta berkata, Bapakku, Bapakku, kereta perang Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dan Elisa berkata kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Dan dia mengambil busur dan anak-anak panah untuk dirinya. Dan dia berkata kepada Raja Israel, tariklah busur itu. Lalu ia menariknya. Dan Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan dia membukanya, Elisa berkata, panahlah. Lalu ia memanahnya, kemudian Elisa berkata, itulah anak panah pembebasan Yahweh, anak panah pembebasan dari Aram. Karena engkau akan mengalahkan orang-orang Aram di Afek sampai habis. Sesudah itu ia berkata, ambillah anak-anak panah itu. Lalu ia mengambilnya. Lalu Elisa berkata kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu ia memukulkannya 3 kali. Kemudian berhenti. Tetapi Abdi Elohim itu marah kepadanya serta berkata, dengan memukul 5 atau 6 kali, maka engkau akan mengalahkan Aram sampai habis. Tetapi sekarang engkau akan memukul Aram hanya 3 kali. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah satu tindakan profetik. Tindakan profetik yang sama sebetulnya bisa saja kita lakukan pada saat orang menghina kita. Kalau ada orang yang berkata, kamu tidak berguna, bisakah kita seharusnya membayangkan
aku seorang yang multi-talent. Aku seorang yang multiguna. Aku seorang yang hebat. Aku seorang yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, ada bahasa rohani yang didatangkan oleh setan. Setan selalu membahasakan dengan berkata begini, jangan sombong, enggak usah takabur, enggak usah merasa hebat. Lihatlah faktanya, kamu saja orang tidak sekolah kok. Enggak usah sombong lah, lebih baik diam. Loh, ini bahasa setan loh saudara. Sehingga orang tidak akan melakukan tindakan-tindakan atau berpikir secara profetik. Makanya kita perlu lihat ungkapan apa yang keluar dari seseorang terhadap diri kita. Kita bisa melakukan tindakan yang sebaliknya. Kita bisa mengucapkan kata-kata profetik atau tindakan profetik. Misalnya, kita bisa melakukan tindakan, mungkin kita melempar batu ke tempat yang jauh, lalu katakan, aku sekarang bisa pergi ke luar negeri, ke tempat yang jauh. Semua orang akan terkagum denganku. Bisa bukan? Itu sebuah tindakan profetik, Bapak Ibu. Atau kita bisa membayangkan bagaimana orang memperdulikan hidup kita. Tidak melecehkan, tidak menghina. Itu sebuah tindakan atau pikiran profetik. Bukan malah ketika kita dihina, lalu kita berpihak kepada energi yang negatif. Sehingga kita berkata, aku bunuh kamu. Ya terjadilah pembunuhan, saudara. Jadi pada saat alam supranatural itu terbuka, semua tindakan, semua kata-kata kita, itu akan jadi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kebanyakan orang selalu berbicara negatif? Saya memiliki ada beberapa alasan. Yang pertama, orang berbicara negatif karena dia tidak paham akan cara kerja alam supranatural. Sekali lagi, Tuhan itu bekerja melalui sistem. Dia tidak bisa keluar dari pola sistem yang dia ciptakan sendiri. Sekali lagi, pada saat kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, jadikanlah ketidaknyamanan itu adalah kesempatan yang Bapa Yahweh berikan kepada kita untuk kita mengucapkan sesuatu yang hebat, karena pada saat itulah alam roh kita itu terbuka dengan lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada orang berbicara hal-hal yang negatif? Karena dia melihat penderitaannya atau kenyataannya dan bukan visi besarnya. Yang dilihat yang tidak nyaman. Lalu dia berpihak kepada yang tidak nyaman. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang ketidaknyamanan dan visi besar, otak saya selalu diarahkan kepada seorang pemuda yang bernama Yusuf atau Yosef. Yusuf itu selalu berpikir positif. Dia selalu berpegang pada misi dan visinya yang besar. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan saat Yusuf itu sudah berhasil menjadi penguasa di Mesir setelah Firaun, maka kakak-kakaknya berdatangan dan ada satu orang yang menyesal luar biasa. Dia berkata apa? Dia katakan, aku minta maaf sama kamu karena melalui perbuatanku lah kita jadi terpisah. Jadi kamu menderita. Coba perhatikan apa yang Yusuf katakan. Dia tidak berkata, kamu memang biang kerok semuanya itu. Sampai aku terpisah dengan bapakku. Yusuf tidak berkata begitu.
Tetapi Yusuf justru berkata, oleh karena kamulah hidupku jadi seperti ini. Tidak ada salahnya Bapak Ibu, ketika kita dibuli seseorang, kita tunjukkan bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Yang tentunya sekali waktu kelak dengan berjalannya waktu, orang itu akan tahu bahwa melalui pembulian dia, hidupku menjadi semakin naik ke atas. Karena alam supranatural itu sedang terbuka. Kemudian yang ketiga, saudara. Kenapa orang berbicara negatif? Karena mereka berkata bahwa kalau saya melampiaskan kata-kata hujatan, kata-kata yang penuh emosi, rasanya saya merasa terbebas dari segala kemblunekan saya. Apa itu kemblunekan? Apa namanya? Emosi beban gitu loh. Beban yang ada di dalam diri saya itu sepertinya hilang. Udah gak lagi blunek di hati saya. Karena tersalur. Nah itu karena orang berpikir negatif, saudara-saudara. Dan yang keempat, saya ingatkan sekali lagi, kata kunci atau rumus kesuksesan, yaitu bahwa alam supranatural itu cerdas dan menuruti apa yang kita ucapkan. Sekali lagi, kata kunci ini tidak boleh lepas dari pikiran dan hati kita. Yaitu, alam supranatural itu cerdas dan menuruti apa yang kita ucapkan. Amin. Sekarang yang kelima. Saat saudara merasa jengkel, kenapa hati terasa lega setelah saudara misuh-misuh? Apa itu misuh? Ya, mengamuk-ngamuk gitu dengan kata-kata yang kasar. Kebun binatang keluar semua, lah itu misuh namanya, saudara. Mengumpat, mengutuk. Saudara merasa lega. Kenapa? Karena ucapan itu disertai dengan energi dari diri kita. Nah, energi itu kendaraan dari ucapan kita yang akan merambat ke dunia alam supranatural. Yang tentunya ucapan itu akan ditangkap oleh alam roh yang cerdas, yang akan mengabulkan semua ucapan-ucapan berbahaya kita yang disertai dengan emosi. Jadi emosi itu kendaraannya, saudara. Kendaraan atas ucapan kita. Kenapa? Karena ucapan kita itu akan ditangkap oleh dunia alam supranatural. Dan ucapanmu itu akan menjadi channel untuk menuju ke hal-hal yang engkau ucapkan. Kalau engkau berbicara negatif, maka alam supranatural akan membawa ucapan negatif kepada hal-hal yang negatif, seperti yang kamu ucapkan. Dan itu akan menjadikanmu hidup yang penuh dengan keterkutukan, atau terberkati, itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Itulah kerjanya sistem alam supranatural. Cuman sayangnya orang tidak tahu, saudara. Yang dia banyak perhatikan adalah hal-hal yang nampak, bukan hal-hal yang tidak nampak. Itu sebabnya hati-hati dengan alam roh. Karena Bapa Yahweh sudah memberitahu. Saudara mungkin masih ingat ketika Bapa Yahweh berkata kepada Abraham. Dia katakan, aku akan mengutuk bagi orang yang mengutuk engkau. Dan aku akan memberkati bagi orang yang memberkati engkau. Itu ucapan Bapa Yahweh, itu menjadi sebuah sistem. Kalau hidup kita benar,
dan orang mengutuki kita, saudara, maka kutukan itu akan balik kepada orang itu sendiri. Coba saja kita lihat, kenapa setiap negara yang mengutuki Israel pasti mengalami bencana besar. Karena dia masuk dalam sistem kerja alam supranatural. Indonesia berapa kali ngutukin Israel? Dan Indonesia sendiri seperti kayak ada kabut yang membuat negara ini selalu muncul carut marut bencana-bencana besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu saya katakan, ayo cabut ucapan kata-kata yang membawa bencana saat ini juga. Saya juga berkata pada hal yang sama kepada saudara pagi ini. Sebentar ketika saya selesai menyampaikan materi ini, saya ingin memberi kesempatan untuk saudara mencabut apa yang pernah saudara ucapkan di alam roh yang membawa malapetaka dalam hidupmu. Saudara mau? Mumpung saya ingat. Karena kalau ucapan kita biarkan, wah, bisa-bisa kita tidak melakukan apapun juga. Yang terjadi malah kita mengarah kepada hal-hal yang membawa malapetaka bagi diri kita sendiri. Itu sistem cara kerja alam roh, saudara-saudara. Bahkan Yesua pernah menghardik angin badai. Kalau saudara membaca di dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat 39 sampai 40, saya bacakan. Dan setelah bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Maka angin pun redalah dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Dan dia berkata kepada mereka, mengapa kamu demikian takut? Bagaimana kamu tidak memiliki iman? Nah, di sini Yesus sedang menunjukkan dan memberi contoh kepada murid-muridnya. Ketika terjadi angin badai, Yesus ada di perahu yang sama. Yesus juga menghadapi kasus yang sama, yaitu dia sedang diombang-ambingkan angin sakal. Cuman ucapan Yesua dengan murid-murid itu berbeda. Ketika terjadi angin, murid-murid ketakutan. Ketakutan itu energi negatif, saudara. Sehingga apa yang dia takutkan bisa terjadi. Tetapi Yesua langsung bangun dan memberi contoh. Karena waktu itu Yesua tidur di buritan. Ya karena dia enggak dipakai, ya sudah, tinggal tidur saja. Dan sama-sama menghadapi angin badai. Tetapi Yesua tidak ikut panik seperti murid-muridnya. Padahal murid-muridnya kan banyak, sudah ada 12 orang di situ. Kenapa Yesua tidak ikut-ikutan sama murid-muridnya? Waktu dia panik, Yesua bangun lalu, waduh, bagaimana nih? Kita terjun saja ke air misalnya. Yesua tidak begitu. Langsung dia berdiri dan menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Nah, di sini Yesua mengajarkan kepada kita seperti yang tadi dilakukan oleh Elisa. Ucapan kita itu yang menjadi penentu apakah badainya akan terus berjalan atau badainya itu diam. Itu tergantung dari ucapan kita. Ketika kita sedang tidak nyaman, muncul badai, mulut kita harus seperti Yesua. Diam, tenanglah, hardik badai itu. Ayo, hari ini ada badai apa yang menimpa hidup saudara? Apakah ada badai dalam perekonomianmu? Apakah ada badai dalam studi dan kariermu?
Apakah ada badai dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu? Kenapa kita lebih banyak cenderung untuk melakukan seperti yang murid-murid Yesus lakukan dengan kepanikan? Kenapa kita tidak berkata kepada badai itu untuk diam dan tenanglah? Ucapan Yesus diam, tenanglah, itu pun merupakan kata kunci, saudara. Kalau kita diam dan kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan, maka badai itu pasti tenang. Jadi itu kata kunci yang penting, Bapak Ibu. Kita melihat di dalam kitab Bemidbar pasal 14 ayat 28. Sekali lagi, kitab Bemidbar pasal 14 ayat 28 atau kitab Bilangan berkata begini, katakan kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Jelas bukan? Ucapan kita itu yang menjadi penentu kita berhasil atau tidak. Itulah sebabnya, apapun yang kita katakan, kita harus berhati-hati. Salah kita bicara, langkah kita pun akan runyam jadinya nanti. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pagi hari ini, melalui renungan kita di hari Sabat yang berbahagia ini, hari Sabat yang penuh sukacita ini, hari Sabat yang Bapa Yahweh telah tetapkan untuk kita rayakan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Jadikan hari ini start untuk engkau selalu berbicara hal-hal yang positif. Dan yang positif itu pasti akan terjadi di dalam hidup saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala. Saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu berdoa. Sementara saya akan mendoakan saudara. Ayo saudara hardik badai yang ada dalam hidupmu. Saudara katakan, nubuatkan bagi diri saudara hal-hal yang besar. Dan apa yang saudara ucapkan sebentar pasti terjadi dalam hidup saudara. Saya akan berdoa, saudara bisa menubuatkan bagi dirimu sendiri hal-hal yang besar dan ajaib. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Yahweh, pada pagi ini saya berdoa untuk anak-anakmu yang menubuatkan sesuatu bagi diri mereka sendiri. Dengarkan kata-kata yang mereka ucapkan pagi ini ya Bapa. Apapun yang mereka katakan pagi ini, mereka akan mengalaminya. Dan mereka akan berhadapan dengan banyak-banyak mujizat. Bukan mujizatnya orang lain, tetapi mujizat bagi diri mereka sendiri. Dengar apa yang mereka ucapkan Tuhan sekarang ini, terjadilah bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa Yahweh, tidak akan ada lagi badai dalam hidup mereka. Tidak akan ada lagi kesesakan dalam hidup mereka. Yang ada adalah kemenangan, keberhasilan, sukses yang besar, dan hidup mereka penuh dengan mujizat. Terima kasih Bapa Yahweh. Ampuni segala kesalahan atas ucapan mereka, sehingga mereka hidup mengalami keterpurukan. Tetapi hari ini, apapun yang mereka inginkan, pasti terjadi. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan dengan mantap. Amin. Haleluya.